Assalamualaikum. Balik lagi bersama kami di channel Rosokidia. Kali ini kita akan memperbaiki mesin potong rumput. Kendalanya ini mesin ini yang saya gunakan. Kenapa tenaganya itu tidak ada? Tadi gas putaran pisau itu tidak ada di sana. Kita akan cek di sini. Cara untuk melihatnya, sama kita buka itu ini. Ini kabel gas yang menghubungkan ke karburator. Jadi kita harus juga buka ini. Kita buka baut minyak dulu. Oke, ini udah terbuka nih baut minyak. Selanjutnya kita buka ininya, karburator. Baik, ini karburator sudah dibuka. Cara membuka ini ada di video sebelumnya di sana. Pemberian Gomo. Setelah kita buka, kita cabut ini dulu. Oke sana, ini dia bentuknya. Sekarang sudah terlepas dari ini. Ini karburatornya sana. Jadi ini aman dulu. Kendalanya di sini nanti. Sekarang kita buka itu. Membukanya bisa menggunakan kunci 8 itu. Sekarang kita buka ini. Tidak bentuknya. Sudah kotor sekali ya sana. Oke sana, ini dia bentuknya. Isi dalamnya sana ya. Oh ini yang kena sana. Ini sudah mulai habis sana. Jadi kita harus buka ini dulu. Menggunakan kunci 14 sana. Kalau susah untuk membukanya karena dia berputar, jadi seperti tadi kita tahan di sini. Di lubang busi kita tahan. Di sana. Ini dia, sudah tipis. Nanti kita bandingkan dengan yang baru ya sana ya. Oke sana, ini sudah saya beli yang baru. Coba lihat tebalannya. Kita bandingkan. Ini sana, kelihatan kan? Ini yang membuat tenaganya itu tidak berkurang sana. Di sana kan sistemnya sistem magnet sana. Jadi kita ganti ini. Ini penyebab utamanya. Tenaga hilang, gas sudah tinggi tapi mata pisau tidak berputar. Selain ini, bisa juga di sini sana. Permukaan ini sudah tipis sana. Tapi ini masih aman lah. Kita bersihkan dulu. Ini mesin merek Tanaka. Ini dia magnetnya. Dua ring. Sama kita pasang di sini satu.
dibaut satu, habis itu setelah kita pasang di sini, di belakangnya kita kasih ring satu. Seperti itu sana ya. Buka busi ini saat mesin itu sedang panas di sana, itu akan berakibat lecet nanti. Baik sana, ini sudah busi, sudah ini sudah terpasang. Sekarang kita pasang ini lagi, kita pasang karburator dulu, tapi sebelum dipasang kita bersihkan dulu sana. Dan sekarang kita pasang selang minyak. Di karburator ini ada setelan minyak sana. Jadi kalau tidak paham untuk men-setel itu, jangan coba-coba itu di-setel di sana ya. Karena akan berpengaruh ke minyak nanti. Akan boros dia kalau tidak pas setelannya. Sudah sana. Selanjutnya kita pasang ini. Setelah terpasang, kita kasih sekat lagi sana. Oke sana, ini sudah semua. Ini sudah terpasang, karburatornya sudah di sana. Jadi ini penyebabnya tadi, kurang bertenaga tadi. Namanya, kalau di sini namanya kain close sana. Kain close. Cuma itu banyak, kita buka ke tutup minyak dulu sana. Cok, udah, habis itu kita engkol. Ini udah menyala.